Solusi tepat atasi wasir. Apakah Anda sedang atau sering mengalami kejadian seperti ini? Bengkak dan benjolan di sekitar dubur. Rasa nyeri yang kadang sangat hebat sampai tak bisa duduk. Rasa gatal kadang disertai perdarahan. Pendarahan saat BAB dan keluar benjolan saat BAB. Itu tanda Anda sedang menderita wasir atau ambeien. Wasir atau hemoroid merupakan kondisi ketika pembuluh darah di sekitar anus melebar karena mengalami peningkatan tekanan lokal pada pembuluh darah tersebut. Umumnya, pembengkakan pembuluh darah yang terkena wasir tersebut berada di dalam rektum atau anus daerah sekitar atau dalam bokong. Penyakit wasir atau ambeien tidak menyerang secara tiba-tiba. Biasanya disebabkan karena beberapa faktor yang memicunya. Berikut adalah pemicu penyakit wasir. 1. Pola makan yang kurang sehat, mengkonsumsi makanan rendah serat. 2. Mengkonsumsi minuman bersoda atau alkohol, kurang minum air putih. 3. Malas olahraga. 4. Mengenjan terlalu kuat saat BAB. 5. Makan makanan yang berlebihan dapat mengakibatkan kegemukan. 6. Duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang lama. 7. Melakukan seks tidak wajar. 8. Mengangkat beban yang terlalu berat. 9. Faktor usia. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?